yang mahasiswa banget. Waktu istirahat adalah waktu terpenting untuk mengisi perut yang kosong. Namun, hal ini tidak berlaku bagi mahasiswa hits tukang upload foto. Hidup mereka sudah kenyang dengan likes dari para follower yang gak jelas asal usulnya. Apapun kondisinya, badai, tsunami, tornado maupun kiamat, yang penting bisa menampakkan wajah di setiap aksi jepretan. Tugas dari dosen seringkali tidak manusiawi dan tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia. Tetapi sebagai mahasiswa, kalian harus bisa melewatinya dan mengerjakan sendiri dengan kemampuan kalian. Nikmat itu ketika udah bosan sama pakaian yang kita pakai, tiba-tiba ada malaikat yang ngadain diskon besar-besaran. Langsung hajar barangnya! Sikat coy! Salah satu hal yang tidak terpisahkan dari mahasiswa dan anak kos adalah mie instan, yang merupakan pertolongan pertama pada perut kelaparan dan penyelamat akhir bulan. Merupakan salah satu spesies mahasiswa yang terlalu fokus meniti karir masa depan. Hidupnya menderita bagai cupatka yang mendapatkan kutukan 1000 kali siksaan cinta. Sehingga mereka lupa akan pasangan dan kasih sayang. Menjadi senior merupakan salah satu kesempatan untuk terlihat keren di depan mahasiswa baru. Berbagai mata kuliah menuntut kita untuk bertemu banyak dosen. Dosen baik, murah senyum, jarang marah, sedikit tugas, cantik, single, dan muda yang merupakan dosen idola saya. Maksud saya para mahasiswa. Salah satu hiburan mahasiswa di kampus selain mendapat wifi gratis adalah banyaknya penghuni surga yang lalu lalang di beberapa tempat di sekitar kampus. Tapi kalian harus bisa menahan diri, jangan seperti makhluk ini. Semakin maju perkembangan zaman dan era globalisasi semakin melahirkan generasi mahasiswa yang beragam jenis, entah dari yang super pintar sampai yang super aneh. Merupakan jajanan paling nikmat di dunia, dengan dikombinasikan bersama cabai hijau atau merah yang hot, membuat gorengan menjadi teman setia di saat perut keroncongan. Tapi ingat, jangan kebanyakan, nanti akan meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Bayar SPP merupakan salah satu cara agar mereka tetap dipanggil mahasiswa. Halo mah, baik nih. Mama gimana? Baik nggak? Makin merdu aja nih suaranya. Mau minta uang jajan nambah dong. Udah habis mah yang kemarin. Nambah lama. Kasihan deh lo. Dosen merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan mahasiswa. Namun, keberadaan dosen di luar jam mata kuliah itu sendiri seperti udara. Ada tapi tidak terlihat. Jadi, bagi kalian yang masih maba, persiapkanlah perlengkapan menginap dan tenda saat kalian akan menunggu dosen. Salah satu hiburan yang mengasihkan bagi kebanyakan para mahasiswa adalah bola. Sayangnya pertandingan bola tidak selalu ada setiap saat dan selalu ada saja halangan yang datang. Ya, inilah salah satunya.